Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Bu Lina, yang akan menemani anak-anak belajar di kelas 2. Untuk kali ini kita akan belajar online. Ya, baik, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, anak-anak, siapa yang sudah membaca bukunya? Ya, semoga anak-anak sudah belajar semua ya. Baik, sekarang kita akan belajar tema 1, subtema 1, pembelajaran 1, yaitu tentang hidup rukun. Ya. Di sini ada keluarga Ino. Nanti Bu Guru akan bacakan ya. Itu adalah keluarga Ino. Sebuah keluarga terdiri dari anggota keluarga. Keluarga pada gambar disebut keluarga inti. Siapa saja anggota keluarga inti pada gambar? Ya, kita lihat. Di sini ada siapa? Ayah, betul. Kemudian ada ibu beserta anak-anak. Coba diulangi lagi. Siapa saja keluarga inti itu? Yang pertama adalah ayah, ibu, dan anak-anak. Betul. Selanjutnya, keluarga Ino. Keluarga Ino terdiri dari 4 anggota keluarga. Ayah Ino bernama Pak Muas. Ibu Ino bernama Ibu Loli. Adik Ino bernama Arin. Mereka tinggal di rumah yang cukup besar. Di rumah ada juga kerabat Ino. Kerabat Ino yaitu kakek, nenek, dan Om Ben. Kakek, nenek, dan Om Ben juga anggota keluarga. Semua tinggal hidup dengan rukun. Oke, Bu Guru jelaskan lagi. Tadi siapakah kerabat yang tinggal di rumah Ino? Ya, betul. Kakek, nenek, dan Om Ben. Selanjutnya, mari kita latihan. Nomor 1. Siapakah nama orang tua Ino? Yuk, kita jawab anak-anak. Orang tua Ino tadi ada ayah dan ibu. Ayahnya Ino bernama Pak Muas, ibunya bernama Bu Loli. Yang kedua, berapa jumlah adik Ino? Berapa anak-anak? 1, betul sekali. Nomor 3, siapa saja keluarga inti di rumah Ino? Jawabannya, ayah, ibu, dan adik. Nomor 4. Siapa saja kerabat yang tinggal di rumah Ino? Ada kakek, nenek, dan Om Ben. 100. Ya, demikian pembelajaran pada pagi hari ini. Marilah kita tutup pada dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini, anak-anak? Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama. Namun sebelumnya, kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca bacaan basmalah bersama-sama setelah hitungan ketiga. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi kita dapat belajar dengan lancar pada hari ini. Nah,
kita akan belajar tema 1, hidup rukun, subtema 1, pembelajaran 1 tentang pola irama sebuah lagu. Nah, lagu yang akan kita pelajari bersama-sama pada hari ini adalah yang berkaitan dengan hidup rukun. Salah satu hidup rukun adalah dengan bersikap ramah dan juga bersikap sopan. Dalam bermusik ataupun bernyanyi, kita harus memperhatikan pola irama lagu. Apa itu pola irama lagu? Pola irama lagu adalah panjang pendek bunyi pada lagu. Dengan adanya pola irama ini, nanti lagu akan terlihat lebih merdu dan indah. Pola irama akan ditandai oleh dua tanda. Yang pertama, tanda titik, dinyanyikan dengan pendek. Dan yang kedua, tanda hubung, akan dinyanyikan dengan nada panjang. Berikut ini contoh lagu yang akan kita pelajari bersama-sama, ciptaan Pak Dal berjudul Peramah dan Sopan. Nah, di sini ada simbol titik, 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 terus simbol hubung, hubung, titik, 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 hubung, hubung. Tadi tanda titik artinya dinyanyikan dengan nada pendek, benar sekali. Sedangkan yang tanda hubung dinyanyikan dengan nada yang panjang. Anak-anak sudah pernah mendengar atau mengetahui lagu Peramah dan Sopan? Mari kita dengarkan bersama-sama, kemudian kita nyanyikan bersama-sama sesuai dengan pola irama atau panjang pendek lagu ya. Kita dengarkan dulu. Nah, di sini ada kata-kata rajin bekerja. Yang rajin bekerja nanti diganti belajar ya. Rajin belajar. Kita dengarkan. Perhatikan ya panjang dan pendeknya. Mari kita bernyanyi lagi, berlatih lagi. 1, 2, 3. Bukan yang congkak, bukan yang sombong, yang disayangi handai dan tolong. Hanya anak yang tak pernah bohong, rajin belajar, beramah dan sopan. Bukan yang congkak, bukan yang sombong, yang disayangi handai dan tolong. Hanya anak yang tak pernah bohong,
rajin belajar beramah dan sopan. Hanya akan yang tak pernah bohong, rajin belajar beramah dan sopan. Yeay, sudah selesai. Nah, anak-anak, nanti di rumah silahkan bisa belajar lagi tentang pola irama sebuah lagu. Ingat, tanda titik dinyanyikan dengan nada pendek, sedangkan tanda hubung dinyanyikan dengan panjang. Nanti silahkan belajar kembali ya. Selamat belajar. Sekian dari Bu Lupi. Bu Lupi akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan alat tulisnya dibuka halaman 7. Kali ini kita akan belajar matematika tentang nilai tempat. Oke, siap anak-anak? Coba anak-anak perhatikan. Di depan anak-anak ini ada tumpukan-tumpukan buku, ya. Ada 3 tumpukan buku. Di tumpukan yang pertama, mari kita hitung ada berapa sih jumlah bukunya, ya. Kita hitung dari bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dalam satu tumpuk buku ini ada 10 buku. Kemudian di tumpukan kedua kita hitung lagi ada berapa buku? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Di tumpukan kedua juga ada 10 buku. Sedangkan di tumpukan ketiga, kita hitung ada berapa buku? 1, 2, 3. Di tumpukan ketiga ada 3 buku. Dari ketiga tumpukan ini, anak-anak apakah bisa menjawab? Manakah tumpukan yang jumlahnya ada 10? Tumpukan yang mana saja? Oke, betul. Tumpukan yang pertama dan tumpukan yang kedua. Ada berapa tumpuk buku yang 10 jumlahnya? Betul, ada 2 tumpuk buku yang berjumlah 10. Sedangkan ada berapa tumpuk buku yang jumlahnya tidak 10 atau kurang dari 10? Ya, ada 1 tumpuk buku ini yang jumlahnya kurang dari 10. Ada berapa jumlahnya? Ada 3 buku ya anak-anak. Nah, untuk lebih jelasnya lagi mempelajari tentang nilai tempat, yuk coba kita perhatikan di papan tulis belakang ini. Ya, sini. Nah, di sini Bu Ino sudah punya gambar. Gambar balok. Ya, ini adalah gambar balok. Yang pertama ada 1 buah balok ya anak-anak. 1 buah balok. Satu buah balok ini bisa kita sebut dengan satu satuan ya. Satu satuan. Yang disebut dengan satuan ya. Yang disebut dengan satuan itu adalah jumlah yang kurang dari 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 itu disebut dengan satuan ya anak-anak ya. Kemudian bawahnya, balok bawahnya kita hitung ada berapa jumlahnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Di sini ada 10 balok.
blok ini menjadi satu. Sepuluhnya ada satu ya, ada satu sepuluh. Ini kita sebut dengan puluhan atau satu puluhan. Setiap sepuluh itu kita sebut dengan puluhan. Karena sepuluhnya ada satu, makanya kita sebut dengan satu puluhan. Kemudian di bawahnya, mari kita hitung ada berapa jumlah balok. Kesininya kita hitung dulu ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 balok ya kesini ya. Nah, kita hitung ada berapa puluh balok di sini. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 puluhan. Jadi 10-nya ada 10. Setiap kesini 10. Kesini 10. Nah, 10-nya ada 10. Atau kalau kita hitung jumlahnya 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 ya. Di sini ada 100 balok. Balok ini bisa kita sebut dengan satu ratusan. Nah, inilah yang disebut dengan nilai tempat. Satuan, puluhan, ratusan ya. Yang jumlahnya kurang dari 10, 1 sampai 9 kita sebut dengan satuan. Yang jumlahnya 10, setiap 10 kita sebut dengan puluhan. Puluhan itu berarti 10, 20, 30, 40, 50 sampai 90. Belum ada 100, itu kita sebut dengan puluhan. Sedangkan kalau sudah sampai 100 kita sebut dengan ratusan. Ya anak-anak, sampai situ sudah paham ya? Nah, satuan ini bisa juga disingkat dengan S. Satuan. Puluhan bisa disingkat dengan P. Sedangkan ratusan bisa disingkat dengan N. Ini yang dinamakan dengan nilai tempat. Ya anak-anak, anak-anak juga dapat mempelajarinya atau dapat melihat contohnya di halaman 8. Ya. Oke anak-anak, itu saja, nanti kita bisa lanjutkan di video selanjutnya untuk latihannya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Inung anak-anak. Semoga tidak bosan melanjutkan video sebelumnya tentang nilai satuan, puluhan, dan ratusan atau nilai tempat. Nah, untuk lebih jelasnya, coba lihat papan tulis. Ada contohnya di sini ya, agar anak-anak lebih jelas dalam memahami apa itu satuan, apa itu puluhan, dan apa itu ratusan. Coba anak-anak, tadi mengulang lagi. Yang disebut dengan satuan itu adalah jumlah yang kurang dari 10 ya. 1, 2, 3 sampai 9. Sedangkan yang disebut puluhan itu ada setiap 10. Setiap 10 itu disebut puluhan. 10, 20, 30, 40 sampai 90 itu disebut dengan puluhan. Sedangkan kalau sudah sampai 100 itu kita sebut dengan ratusan. Coba sekarang untuk latihan, kita akan menghitung jumlah balok beserta nilai tempatnya. Kita lihat, di sini ada sebuah gambar. Coba kita hitung ada berapa jumlah balok yang ada di sini, ya. Kita hitung yang ke sana dulu.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 balok. 10 ya. Setiap baris ke sini ada 10. Berarti kalau semuanya ada berapa? Kita coba hitung. Segini 10 ya anak-anak ya tadi ya. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Berarti semua balok yang ada di sini jumlahnya ada 100. 100 ini bisa kita tulis dengan apa tadi anak-anak coba? 100 bisa kita tulis dengan ratusan atau satu ratusan ya. Ini bisa kita tulis dengan satu ratusan. Kenapa satu tulisnya? Karena seratusnya hanya ada satu. Seratus baloknya hanya ada satu. Seratus. Jadi kita tulis satu ratusan. Gitu ya. Lanjut lagi ke balok yang sebelahnya. Ada tiga. Kita hitung. Setiap satu barisnya ada berapa balok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 ya. Nah, ada berapa semuanya di sini? Kita hitung bersama-sama. 10, 20, 30. Ada 30 balok. 30 balok ini menempati nilai tadi puluhan ya. Berarti 30 ini bisa ditulis dengan 30-an. Kenapa 3? Karena jumlah balok 10-nya ada 3. 1, 2, 3 ya. Ada 3 balok 10-an atau ada 30-an atau jumlahnya 30. Kemudian selanjutnya di gambar ini ada 1, 2. Ada 2 balok. Kita tulis 2. Nah, 2 di sini hanya 2 ya ini ya. Yang kurang dari 10, 1 sampai 9 tadi Bu Inung sudah menjelaskan, itu kita sebut dengan satuan ya. Satuan. Berarti di sini kita bisa tulis 2 satuan. Nah, bila kita jumlahkan semua balok yang ada di sini, 100 balok ditambah 30 balok ditambah 2 balok, atau 100-an ditambah 30-an ditambah 2 satuan, jumlahnya yaitu, mari kita hitung bersama-sama, 132. 132. 132 itu nilai tempatnya yang 2 ini. Nilai tempatnya yaitu satuan. 2 ini ya, satuan. Menempati nilai satuan. Atau bisa disingkat dengan S saja. Ya. Kemudian yang 3 ini menempati nilai puluhan. Atau bisa disingkat dengan P. Sedangkan yang angka 1 di depan ini menempati nilai ratusan. Atau bisa disingkat dengan R. Ini yang disebut dengan nilai tempat.
132. Satunya menempati serat nilai ratusan, ya. Kalau dipecah menjadi satu ini 100. Yang tiga ini menempati nilai puluhan, jika dipecah tiga ini adalah 30. Sedangkan yang dua itu adalah satuan, jika dipecah 2. Jadi untuk menambahkan 100 ditambah 30 ditambah 2 adalah ratusannya 100, puluhannya 3, satuannya 2. Begini ya. Bukan begini ya anak-anak, jangan sampai semua angkanya ditambahkan. Kalau begini nanti salah jadinya. 100, 30 ditulis, 2 ditulis. Ini salah ya. Bukan seperti ini ya anak-anak, ini salah ya. Tidak boleh seperti ini, salah. Nah yang benar adalah seperti ini. Ratusan, puluhan, satuan. Begitu ya anak-anak. Oke, semoga anak-anak sudah jelas, semakin jelas. Nah, biar lebih memudahkan anak-anak dalam mempelajari tentang nilai bilangan, anak-anak bisa membuka halaman 9 ya dan mengerjakan latihan-latihan yang ada di sini nomor 1 sampai 4. Oke, jika ada yang belum paham, boleh lo tanya ke wali kelasnya. Oke, demikian video dari Bu Inung, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.